Assalamualaikum. Halo, makhluk hidup semua, dan lu balik lagi di channel Megami Channel Agak Jelas. Keberadaan tapi yang jelas, channel di video kali ini gua akan belanja mingguan karena udah minggu baru cuy. Tentunya di game Monkey King Arena virusnya lagi teman-teman semuanya. Serta kemarin gua sempet coba transisi Black Mortal, gua ganti sama White Mortal. Teman-teman, gua nggak tahu ada perubahan apa enggak, tapi menurut gua Black Mortal gua taruh di first turn tuh juga kayak nggak begitu berguna, selalu mati walaupun gua kasih dia unstiff atau trick net, dia tetap mati juga. Kadang orang-orang tuh bawa ini loh, bawa apa namanya? Bawa bunga relic. Jadinya gua coba main untuk White Mice. Ini apa sih? Oh, ini awakening-nya. Oke, ini awakening-nya ya. Dia intinya dia bisa awakening, udah gitu aja ya. Gue coba dia, tapi ininya nggak gue maksimalin dulu karena gue pengen salah satunya pengen ganti lagi untuk mainin Lete, karena menurut gue keepsack 25-nya Lete itu lebih cakep dibanding buru-buruin naikin punya White Mortal. Cuman yang gue bingung mau gue ganti siapa Lete ini, cow 100. Ah, ini kayaknya bagus sih menurut gue cuy. Gue emang lagi nunggu plus 15 dulu deh, kira-kira yang kepake siapa. Soalnya plus 15 untuk si Black 100 ini nanti dia muncul unstiff ya, atau trick dead. Jadi apakah dengan trick dead dia tetap bisa hidup lama atau tetap jadi beban? Kalau tetap jadi beban, dia langsung gue ganti sama Lete sih kemungkinan besarnya, teman-teman. Oke, atau enggak gue mau ganti Mengpo. Nah, itu dia yang gue bingung. Tapi Mengpo setahu gue, dia tuh punya pasif meningkatkan damage reduction untuk teman satu dark. Nah, jadi tuh OP banget untuk gue yang main damage reduction atau main late game seperti yang Luo Wang ini. Makanya gue agak labil sih. Kecuali gue udah bisa ganti MC Oren ya. MC gue mungkin gue ganti Mengpo, terus si Mengponya ini gue ganti si Lete. Mungkin itu bisa terjadi, tetap main 100 tai. Tapi itu dia yang masih gue bingung, teman-teman. Ini apa? Oke, gue menang lari guru lagi. Gelo. Empat ratus lima delapan tujuh. Gokil. Ya, pas banget ya minggu baru sekaligus bisa belanja untuk talenta merah, teman-teman. Tapi ini gua ambil dulu. Ini mingguan lumayan, soalnya dua kupon. Terus apa lagi ya kalau mingguan tuh ya? Ini apa? Ini nggak ada yang baru juga deh. Ini tukerin dulu deh sebelum nanti kita gacha. Beli apa ya? Semoga aja ya ada ini baru. Ada talenta baru ya. Kalau nggak ada talenta baru, kayaknya skip sih. Paling kemungkinan gue akan ngambil Sharp Eye lagi deh kayaknya. Di video kali ini sekaligus ya. Maksudnya kayak gue akan ngambil Sharp Eye lagi. Tuh, dua nih, ambil dulu. Oke, hariannya udah kelar. Ini arena. Nice, ini ambil ini dulu. Karena gue pengen aktifin sihirnya Lisan Yuan Jun, gue akan ambil dia 40. Nice, sisa 2000. Oke, tabung lagi. Equipment. Oh, ini harian sih hitungannya. Kayaknya gak ada yang baru juga di equipment, Jo. Oke, nice. Tapi lumayan kita tabung-tabung. Oke, artefak. Artefak. Ini gue mau beliin dulu. Soalnya emang persiapan gue kayaknya niat mau ngambil Lete sih. Tapi masih labil gitu loh. Aduh, ini pakai diamond semua, gak mau. Mengpo. Ah, labil gue sumpah. Talenta Oren ada update gak? Oren gak ada update ya. Baru terbaru di Talenta Karma. Ini tuh untuk hero tank dan assist saat menerima menyebabkan attack tidak langsung. Kalau keberuntungan nih, saat attack 20% diubah menjadi heal diri sendiri. Ada satu lagi tuh yang buat support apa ya? Yang buat controller. Jadi tuh menurunkan attack musuh. Cuman gue lupa kok di sini nggak ada ya? Apa emang belum diupdate ya? Untuk orange-nya oke, cukup kayak gini. Untuk merahnya belum diupdate lagi, teman-teman. Mengpo merah kayaknya untuk saat ini satu cukup. Karena gue belakangan ini sering banget rese kena stun dan chaos, gue kayaknya akan beli Sharp Eye lagi. Karena dia juga untuk semua general, jadi kemungkinan besar gue akan, kalau punya tiket banyak sih, gue akan beli Sharp Eye 6 biji, teman-teman. Itu rencana gue ya. Kalau gue main dark, dan rencana gue satu lagi adalah belian Luo Talent 6 biji juga. Itu rencana gue untuk main dark. Wuh, ini dia. Nine Heaven udah keluar. Oke, nice. Yes, nice. Nine Heaven udah keluar. Semoga aja gold order semakin tidak laku, karena gue sepertinya harus buru-buru naik. Ya, buku surga cuma 2. Nice, bisa bintang 1 untuk Yan Luo gue. Nice banget. Ini bisa kita beli.
Beuh, nice cow, minggu ini maknyus gua. Oke, nice. 41 tiket juga, teman-teman. Oke, naikin bintangnya dulu. Kalau pasif dia gimana? Kayak gua harus buru-buru ke level 6 pasif deh. Kayaknya ini bagus deh pasifnya. Kayaknya ya, ini pasifnya kayak bagus deh. Udah upstar dulu aja deh. Fuse, upstar. Pasif please. Ih bener. Oke, pasif dulu. Oke, kalem. Oke, pasifnya level 5 berarti. Berarti bonus attacknya itu meningkat, teman-teman, jadi 30%. Berarti satu level lagi kalau Hoki dapat pasif nih ininya nyala ya. Oke, yang gue bingung satu. Ultinya ngapa nggak naik anjing? Tetap di satu, cok. Gue bingung cuy. Ultinya tetap di satu. Talenta kita kasih ke, tentu ke Mengpo ya. Gue butuh dia untuk selalu heal. Nice. Kayaknya gue butuh White Dragon deh. 95, 100, 105 ya. Gue buru-buru 95 biar kebuka lagi satu. Kayak gue mau masukin beli White Dragon lagi deh nanti. Buat Mad Mortal, buat White Mice, sama buat Yan Luowang. Kayaknya emang dia butuh satu nih kayaknya. Ini White Dragon buat damage reduction. Ini butuh Samadhi, satu lagi Samadhi. Paling last-nya kalau nggak Erlang, kalau nggak ini apa yang talenta merah tuh, kalau lu ngetek bisa dapat 20% ngeheal. Apa sih, gue lupa nama talentanya. Kalau nggak itu ya pilihannya Erlang, Samadhi, sama White Dragon untuk sisa slot talenta yang akan gue pakai ke Yan Luowang gue. Gue tetap ke satu nggak? Tetap ke satu. Tetap nomor satu Yan Luowang gua cuy ya. Oke lah, serepet. Kita gacha dulu. Ini kamu ganti dulu ya. Aku sepertinya ingin memainkan karakter baru. White Mortal deh. Gua butuh, kayaknya butuh buat White Mortal ya kayak gua. Aduh, siapa ya yang diganti ya? Gua pengen buru-buru main Lete cuy, biar damage poison gua sakit anjay. Aduh, ini tuh kayak kurang gitu loh. Kalau ada Lete tuh damage poison up 30% tuh kan oke banget cuy. 30% tuh. Ya elah, mana di ujung lagi. Kagak hoki nih biasanya kalau di ujung gini nih. Gua bilang juga apa cok. Hah, gua bilang juga apa. Di ujung kagak ada hoki-hokinya men. Tapi lumayan, Red Tail Scorpion. Ntar gua aktifin ini dulu, bentar. Ini gua, ini kan gua taro. Oke, Red Tail-nya jangan dibuang dong. Jangan dibuang, itu sayang sekali. Lord Nepper, pecekok. Siapa ya? Ini buang-buangin dulu deh. Sisanya ke Red Lily aja, Red Lily gak kepake juga sih sama gua. Oke, kita pelajarin. Satu lagi gua pengen upgrade dia. 3 berlangsung 35 naik jadi 48% ya. Oke, lumayan, jadi bisa ngehealnya lebih besar lagi ketika ada poison yang ditambahkan oleh Yan Luowang gua. Oke, nice. Update lagi, pecekok 60% jadi 80%. Sebenarnya 60% pun udah lumayan besar sih kalau kata gua. Kalau ini setelah skill dilepaskan ada 62% kemungkinan, jadi 75% gua naikin ini aja deh. Oke, nice banget teman-teman. Gue pakein dia sihir yang baru gue pelajarin. Oke, nice. Kita akan coba tes arena. Formasi gue akan gue taruh depan nomor 2, nomor 2, nomor 3 Mengpo. Ya ini fix, ini harusnya udah, gue harusnya udah bisa beli talent imun sih di sini. Imun, ini Lete, di sini harusnya Lete, 100 eyed, White Mice, udah bener kayak gini harusnya cok. Gue emang tinggal tunggu MC Oren sih. MC-nya Mengpo, nama Mengponya gue ganti Lete sih. Udahlah, planning gue kayak gitu aja lah, nggak usah aneh-aneh teman-teman. Oke, kita gaskin. Mana ya? Oke, kita taruh ke sini ya. Semoga aja besok event karakter gue dapet ke, at least orange. Merah disyukurin aja. Kita akan coba lawan Shine. BP-nya menang gue sih, tapi apakah battle menang gue? Kita akan lihat ya. Ini Sun Wukongnya harus sakit banget nih. Oke, nge-shield. Dem! 7,3. Alah, poisonnya mana, cok? Ya Allah, nggak ada poison, bang. Wah, nice poison. Tuh baru dikasih poison. White Mortal, Mengpo langsung mati ya. Lemah banget ya, anjay. Oke, tambah lagi poisonnya. Nice poison lagi, cok. Bagus banget.
Nge-shield, heal lagi, nice banget, langsung nice, nge-summon. Nice banget. Idih. Follow up damage, chaos please. Nice, saujinya chaos. Nice banget, tambah poison baru. Sedap gak tuh cuy, kena poison gitu cuy. Kayaknya oke-oke gaming sih, tapi gue kena stunnya nuo gue ya. Buat apa ya, sharp eye ya, kalau tetap kena stun ya. Kambing juga ini loh. Asoy geboy loh ini loh. Buat apa ya gue kasih sharp eye tapi tetap kena stun ya. Kacau banget cok. Nice. Oke, ngeheal lagi. Aman sih ini, gue menang sih ini. Harusnya gue menang sih. Wukong dia mati gak sih kena basic harusnya nih. Kayaknya ya, kayaknya mati deh. Kok stun lagi sih? Aduh, gak mati cok. Aduh, nice deh yang mati. Dia mati kena poison, nice banget. Udah ini gue win. Dia udah gak ada damage lagi cok. Nice banget sih. Nice banget. Mati lagi. Sepertinya line up gue sudah melihat terbaik. Coba lawan Immortal ya. Lee San Yuan-nya bintang full. Coba kita hajar. Bisa gak gue menang? Lee San Yuan-nya ngeri cok. Slebeo. Ya Allah, poisonnya mana cok? Dikit banget ya poisonnya ya. Pursu, Slebeo lagi. Pursu. Nah gitu dong, seenggaknya banyakin lah poisonnya cok. Ayolah please lah. Nice. Wah bisa mati dong. Waduh. Oke nice, White Mice gue untung di heal duluan. Nice banget. Kena stun 2 biji kambing tapi dia udah mati satu. Itu nice banget buat gue. Oke. Oke, please jangan aneh-aneh, please. Oke, nggak apa-apa, dia ngeheal, gue bisa ngeheal dulu White Mice gue. Nice banget. Erlangnya chaos, cakep. Chaosnya ke Erlang, cok. Mati. OP, cok. Yang dua OP, cok. OP banget, cuy. Nice. Lu lihat ya, lu OP banget cok. Poisonnya boleh-boleh sih. Wah, gila. Tapi emang, wah, emang butuh hitter baru sih. Gua gak bisa deh kayaknya cuma ngandelin Yan Luo bang. Tanpa main lete ya, soalnya kayak gitu sakit kayaknya deh. Waduh. Iya nih, gua harus main buru-buru main lete cok. Biar damage poison up lagi nih. Kayak kurang deres gitu darah dari poison. Apalagi kalau udah white mortal mati, udah nggak ada lagi poison cok. Selain dari Yan Luo, mampus geprek. Ulti lagi. Nice. Bedebah nggak sih cuy. Udahlah ini win lagi cok. Win. Lawan Immortal tetap win. Lawan siapa lagi? Oh ini Bang Abigail yang punya Yan Luo Wang nomor 2, teman-teman. Coba kita lawan ya. Wah, dia formasinya kayak yang gue pengen, cok. Wah, formasi dia kayak yang formasi gue pengen, cuy. Lete, White Mort. Ngelek. Kenapa itu sampai ngelek gitu? Wah, gila Yan Luo Wang setun, men. Ih, enggak jelas, cok. Gue setun, dia enggak setun, men. Ih kocak banget anjir. Masa gua setun dia enggak setun deh. Anjir kocak banget, cok. Enggak jelas, cok. Untung Yan Luo-nya chaos. Untung jadi ya Allah jadi mati kan White Mortal gua. Menang apa kalah nih gua cok. Males banget sumpah, gua udah pakai sharp eye loh, tetep kena stun loh. Keuntungan buat gua cok. Keuntungan buat gua anjir. Tapi dia white mortal udah plus 15, jadi dia naro monster gembel tuh. Monster apa tuh namanya tuh, tengkorak gitu loh. Tuh jadi males sih. Aduh gila letenya kacau banget dah. Retenya juga bisa min satu fury ya. Gua lupa cok. Mampus geprek gak sakit sih. Mampus digeprek balik gua. Slebeo.
Si White Mortal gue solo di depan. Eh, White Mortal yang bawa gue solo di depan, cok. Anjay. Ini mah gua Uwin. Ini mah gua Uwin. Ini mah gua Uwin. Win, win ini mah. Win. Yan luo top 1 nih, boy.